Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Entertainment ID. Allahurrahman, Allahurrahim. Pergi kamu. Pergi kamu sekarang juga. Saya gak suka kamu ada di sini ya. Enak banget hidup kamu. Makan tidur. Laki-laki gak punya tanggung jawab. Pergi kamu. Pergi sekarang juga pergi. Ibu, tolong. Jangan kusir Mas Andri ini suami aku, Bu. Jadi kamu diem ya. Gak usah kamu belain nih laki-laki macam kayak gini. Yang ada dia keras kepala, besar kepala ya. Enak banget dia di sini. Dasar laki-laki pemalas kamu tuh ya. Ibu, Mas Adrian udah ngelamar di mana-mana, Bu, tapi emang belum dapat. Alah, itu mah alasan kuno. Emang dia pemalas nih, pemalas. Baik, Bu. Saya akan pergi. Oh iya, bagus. Pergi sana. Sekarang juga. Tapi suatu saat saya akan kesini dan buktiin sama Ibu kalau saya udah sukses. Mas, kamu mau kemana? Jangan tinggalin aku, Mas. Maaf Najwa, tapi aku harus pergi. Enggak, Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Najwa, udah deh, biarin aja dia pergi. Udah lepasin. Udah, pergi sana. Mas. Udah, biarin dia pergi, biarin. Mas Adrian, jangan tinggalin aku, Mas. Mas Adrian. Ya Allah. Aku mimpin Mas Adrian lagi. Kamu di mana, Mas? Udah 3 tahun kamu ninggalin aku tanpa kabar. Isi, Pak. Kamu lagi? Ngapain kamu kesini? Saya mau ketemu Naswa, Pak. Oh, kamu Baron. Aduh. Bawa apaan tuh? Itu pasti buat ibu ya. Aduh, makasih. Aduh, bagus banget ini. Makasih ya. Ya udah, Najwa, nih Baron udah bawain oleh-oleh buat ibu. Aduh, makasih ya. Itu dong, Baron diajakin ngobrol. Atau Baron kayaknya mau ngajakin kamu jalan-jalan tuh. Mau nonton ya, atau sekalian mau makan gitu ya. Ya udah, sana. Nggak bisa, Bu. Kok ini masih punya suami. Aku rasa Baron juga tahu. Astaga, Najwa, kamu ini gimana sih? Baron juga udah tahu kali kalau suami kamu tuh nggak pulang-pulang dan sampai sekarang juga nggak tahu ada di mana. Udah sana pergi. Apapun itu nggak ngerubah keputusan aku. Aku tetap istri dari Mas Adrian. Dan kamu nggak usah ganggu aku lagi. Aku harap kamu ngerti posisi aku. Dan lebih baik sekarang kamu cari perempuan lain. Oke, kalau gitu. Aku pergi. Sini. Eh, aduh. Ya. Saya pergi. Bapak. Sama kamu tuh keterlaluan banget. Kamu tuh gak boleh begitu sama Baron. Kamu harusnya bersikap lebih manis sama dia, bukan sebaliknya. Udahlah, Bu, gak usah paksa aku lagi. Siapa juga yang paksa kamu? Nih ya, ibu cuman gak habis pikir. Kok kamu bisa-bisanya ngarepin, ngandelin sama laki-laki pengangguran yang bernama Adrian itu? Tuh kamu harusnya pilih Baron. Jelas-jelas dia masa depannya bagus. Dulu waktu ibu usir Adrian, aku pasrah, Bu. Tinggal untuk kali ini. Jadi udahlah, Bu, tolong deh, ibu gak usah jodoh-jodohin aku sama laki-laki manapun. Berani kamu melawan ibu? Aku gak ngelawan sama ibu. Lalu? Aku cuma nuntut hak aku yang udah ibu injek-injek. Sudah. Kalian jangan ribut. Kamu yang salah, Farida. Kamu memaksakan kehendak kamu sama Najwa. Pak, sekarang gini ya, Pak. Apa yang aku lakukan itu ada demi masa depan Najwa. Demi kebaikan ibu, ya. Ini sekarang kan masalahnya. Ngapain dia ngarep-ngarepin tuh siapa si Adrian? Nih, asal kamu tahu ya. Kamu nungguin Adrian di sini, ngarep-ngarep Adrian di sini. Jangan-jangan dia di sana udah ngelupain kamu. Paham? Memang kamunya aja tuh yang terlalu untung. Semenjak ibu tiriku mengusir Mas Adrian, suamiku, dari rumah, ibu menjodohkan aku dengan laki-laki yang bernama Baron. Ibu bela-belain datang ke rumah Baron hanya untuk minta uang dengan alasan ingin membujuk aku. Baron, ibu mau minta maaf ya atas sikap Najwa sama kamu. Kamu jangan marah ya, nak Baron ya. Gimana saya marah, Bu Farida? Najwa mempermalukan saya dan nolak saya. Iya, ibu ngerti, nak Baron, ngerti banget.
Ya udah, yang penting kamu sabar-sabar dan kamu tenang aja Nak Baron. Ibu akan bikin nih ya, Najwa bakal terima kamu. Ibu udah punya rencana, ibu bakal bujuk dia habis-habisan supaya nerima kamu, ya. Oke, saya akan lihat usaha ibu untuk menjodohkan saya dengan Najwa. Tapi kalau ibu gagal, saya akan benar-benar marah sama ibu. Tapi gini Nak Baron, gimana ya ibu ngasih taunya ya. Boleh gak ya kira-kira ibu itu terima uang yang kamu janjiin di depan? Soalnya kan bukan apa-apa Nak Baron. Ibu kan perlu modal buat ngebujuk Najwa. Ya paling enggak kan ibu mesti beliin barang-barang yang bagus-bagus gitu. Boleh ya? Oke, aku akan transfer uangnya. Iya. Tapi ingat, kalau Bu Farida gagal menjodohkan saya dengan Najwa, uang itu harus kembali ke saya. Iya, Nak Baron. Iya, kamu tenang aja, percaya sama ibu. Ya udah, kalau gitu ibu pergi dulu ya. Nanti ibu segera kabarin kamu. Ya, sabar-sabar ya. Ya, sabar-sabar ya. Enak banget nih hari ini belanja. Walaupun pakai duit Baron, nggak apa-apa deh. Tapi berarti gue harus maksain Najwa supaya dia bisa. Astaga! Ibu Farida? Adrian ini? Saya Adrian. Saya menantu ibu yang waktu itu ibu usir. Astaga. Ya ampun Adrian. Kamu udah berubah banget ya? Ya biasalah bu. Ya saya udah menjadi pengusaha sukses restoran di Jakarta. Adrian, tolong ya kamu lupain kejadian waktu itu ya. Ibu itu apa ya namanya, kelepasan emosi. Jadinya omongan ibu gak bagus, sikap ibu juga gak bagus sama kamu gitu loh. Asal kamu tahu aja ya, aduh begitu kamu pergi Najwa tuh sedih terus-terusan. Setiap hari dia mikirin kamu, bahkan sampai sekarang juga dia masih terus-terusan mikirin kamu. Aduh kalau sampai Najwa tahu kamu ada di sini, pasti dia seneng sekali. Ya, lagian juga saya kangen sama Najwa, Bu. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kita ke rumah ya sama-sama ya. Boleh. Kalau gitu masuk aja. Iya sebentar. Aduh. Ayo masuk. Masuk bareng. Sini. Silakan. Sebentar ya. Najwa sini cepetan. Udah apa Bu manggil-manggil? Ada sesuatu yang ingin ibu kasih tahu ke kamu, pasti kamu seneng banget. Itu lihat, taram! Ya Allah Mas Adrian. Kabar? Ya aku baik, aku kangen banget sama kamu Mas. Ya ampun, kamu berubah banget ya sekarang. Iya aku memang udah banyak berubah sekarang. Oh iya, kamu mau gak ikut aku ke Jakarta? Mau Mas, tapi ibu sama bapak boleh ikut kan? Iya boleh, lagian juga di sana rumah aku cukup besar. Iya Adrian, boleh ya ibu sama bapak ikutan ke kota. Aduh, terus terang nih, aduh gimana ya? Ibu tuh pengen banget tinggal di rumah yang besar gitu. Boleh kok, ibu sama bapak boleh ikut saya ke kota. Waduh! Terima kasih banget. Ayo pak, kita berangkat. Bentar, ibu kunci pintu dulu, bentar pak. Ayo pak. Itu kan Adrian, jadi sekarang dia udah sukses. Dan dia ingin bawa Najwa untuk pergi. Jangan-jangan Bu Freda juga mau pergi. Dia harus kembalikan uang aku dulu. Bu Freda. Saya minta uang saya kembali sekarang. Bakal saya balikin uangnya tapi nggak sekarang. Saya mau pergi dulu. Udah, sus. Bu Farida. Apa lagi sih? Nanti saya balikin. Ada apa lagi dia, Bu? Udah, nggak usah dipikirin, Pak. Adrian, yuk kita berangkat yuk. Yuk. Mas Adrian membawa kami ke rumah barunya yang sangat besar. Ibu kelihatan sangat senang sekali. Tapi tidak untuk aku dan Bapak. Kami merasa Mas Adrian sudah banyak berubah setelah dia kaya.
aku seperti tidak mengenal Mas Adrian seperti dulu lagi. Gimana? Aku kasih rumah ini untuk kamu. Oh, makasih ya Mas. Rumahnya bagus banget. Aku gak nyangka loh kamu bisa beli rumah sebagus ini. Iya, yeah, sekarang aku udah bisa beli apa yang aku mau. Adrian, ibu benar-benar gak nyangka deh kamu bisa punya rumah sebesar ini. Ibu terus terang mau minta maaf sama kamu ya. Ibu nyesel udah pernah nyepelin kamu. Maafin ibu ya. Iya udahlah bu, lupain aja ya. Oh iya bu, kebetulan saya ada uang untuk ibu. Ya ampun, buat ibu? Ya ampun. Yan, ya ampun, ini uang banyak sekali. Makasih ya Yan, makasih banget. Oh iya bu, tapi boleh gak ibu tolong cuci mobil saya? Karena di luar kotor banget mobil saya bu. Mas, kamu kok nyuruh ibu cuci mobil? Dia tuh orang tua kita loh mas. Ya gak sopan kalau kita nyuruh beliau. Oh iya, maaf bu, kalau gitu uangnya balikin lagi bu. Buat ibu sih gak apa-apa. Kalau cuman urusannya cuci mobil, ibu bisa kok, ibu bisa. Makasih ya bu. Iya. Berani sekali kamu menyuruh mertua kamu nyuci mobil. Pak, udahlah, gak apa-apa. Yang penting ibu punya uang banyak. Cuman urusan cuci mobil mah bisa ibu. Ya udah ibu ke depan dulu ya. Iya bu. Mas udah dong, tolong suruh ibu berhenti, ibu udah capek loh, kasihan. Bu, yaudah bu, berhenti aja bu. Ya udah, kalau gitu ibu selesaiin dulu deh. Makasih ya Yan, capek juga. Najwa, sebentar. Kamu kenapa sih? Kamu marah sama aku? Aku kecewa sama kamu, Mas. Gak seharusnya kamu perlakuin ibu kayak gitu. Iya, aku ngelakuin apa yang seperti ibu lakuin ke aku. Kamu dendam sama ibu, Mas? Mungkin. Karena dia sudah memperlakukan aku kayak sampah. Ya lagi pula sekarang aku nyuruh dia, ya gak gratis kok aku kasih uang dia. Astagfirullah, Mas. Kamu gak seharusnya perlakuin ibu kayak gitu. Ibu tuh orang tua kita. Itu sama aja kamu gak ngargain beliau. Apa kamu bilang ngargain? Sekarang aku tanya sama kamu, apa ibu kamu pernah ngargain aku? Enggak sama sekali. Kamu inget gak dulu? Dia berani ngusir aku di depan kamu. Ya lagi pula sekarang aku cuma pengen buktiin sama ibu kamu. Kalau sekarang aku udah kaya, aku udah punya segalanya. Dan aku bisa beli kesombongan ibu tiri kamu. Ya Allah Mas. Ternyata kamu sedendam itu sama ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh ya ampun, enaknya dapat uang banyak. Baru cuma disuruh buat cuci mobil doang. Dapat uang segini banyak, Pak, segini banyak. Apalagi kalau misalnya aku nanti disuruh kerja ini, kerja ini, kerja itu, kerja itu. Tambah banyak deh uang yang aku dapat. Emang kamu mau disuruh-suruh sama menantu kamu? Salah, Pak. Kenapa sih, Pak? Biarin aja. Yang penting urusannya aku tuh dapat uang. Dapat uangnya banyak, ya kan? Kamu itu gak sadar ya? Itu artinya dia sudah tidak menghargai kamu sebagai ibu mertua. Alah, Pak. Udah deh. Urusan kayak gitu gak penting. Yang penting urusannya aku tuh dapat uang. Dapat uangnya banyak. Bisa belanja ini, bisa belanja itu, segala macam. Daripada ngandelin uang pensiunan dari bapak doang. Astagfirullahaladzim, Pak Rida. Uang itu tidak penting, tapi harga diri kamu yang lebih penting. Ingat itu.
kasih ingat juga ya Pak ya. Bapak nggak usah ngomong masalah harga diri, harga diri, harga diri. Yang penting nih, uang banyak, uang banyak, uang banyak. Oh iya Pak, Bu, Najwa. Aku sengaja bawa kalian ke sini untuk coba semua menu yang ada di sini. Makasih ya Mas. Iya, aku barusan bilang ke pelayan kalau aku udah siapin semua makanan yang ada di sini. Banyak banget ya pokoknya. Ya ampun Mas, gak usah banyak-banyak. Sayang mau nanti kalau gak habis. Ya gak apa-apa, ya, lagian juga misalkan gak habis, yang penting kalian udah bisa mencicipi makanan ada di sini. Kan selama kalian di kampung, kalian gak pernah mencoba makanan seenak ini. Iya kan? Mas Adrian memang sudah punya segalanya. Tapi aku merasa dia berubah. Sikap dan kata-katanya terkesan sama mulut aku. Hatiku sangat sedih melihat perubahan Mas Adrian. Tapi ibu menikmati kekayaan yang dimiliki oleh Mas Adrian. Sampai dia tidak peduli kalau dirinya diperlakukan sebagai pembantu oleh Mas Adrian. Mas Adrian pun sudah mulai kasar sikapnya padaku. Kamu kenapa sih? Kayak aku perhatiin banyak banget mikir. Aku gak kenapa-napa Mas. Aku cuma kaget aja sama hidup kita yang sekarang. Kamu ini masih belum yakin? Kalau sekarang aku udah jadi orang kaya? Gak tahu kenapa Mas. Aku lebih suka kamu yang dulu. Kamu ini aneh. Ya itu aku dulu lah. Aku gak punya apa-apa, aku masih miskin. Dan kerjaan aku apa? Dihina terus, termasuk sama ibu kamu. Kamu mau aku dihina terus? Tapi kamu dulu gak sombong Mas. Kamu yang dulu rendah hati. Ya itu dulu, Najwa itu dulu. Gak ada yang bisa aku banggain. Tapi sekarang, aku udah punya segalanya. Apa yang aku mau. Aku pengen semua orang sekarang ngehargain aku. Dan gak ada satupun orang yang memperlakukan aku seperti sampah. Aku cuma berharap, semoga kamu gak dibutakan oleh harta Mas. Ya Allah, hamba bersyukur karena engkau telah mempertemukan hamba dengan belahan jiwa hamba. Hamba percaya ya Allah, apa yang menjadi takdir hamba adalah ketetapan untuk hamba. Hamba mohon, jangan biarkan suami hamba berubah hanya karena hartanya ya Allah. Ya Allah, hanya engkau yang maha membolak-balikan hati manusia. Hamba percaya ya Allah, apapun yang terjadi ada yang terbaik buat hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Apa tuh Mas? Ini uang untuk kamu. Kamu beli baju yang baru, ya. Beli baju, udah gitu ke salon juga. Pokoknya ngerubah penampilan kamu. Rubah penampilan? Tapi Mas, aku udah nyaman sama aku yang kayak gini. Dulu juga kamu suka kan sama penampilan aku? Iya, tapi Najwa sekarang kita udah berubah. Aku udah jadi orang kaya. Ya otomatis gaya kamu juga harus berubah dong. Oke? Udah aku pergi dulu ya. Mudah-mudahan Mas Adrian lupa deh sama yang dia suruh tadi siang. Aku gak mau merubah penampilan aku. Eh Mas, udah pulang. Aku masak masakan kesukaan kamu, yuk makan sebentar, sama-sama. Sebentar, kamu ini lupa ya udah aku suruh tadi? Oh iya, aku gak sempet soalnya kan tadi aku masak. Emang aku nyuruh kamu masak? Enggak kan? Aku cuma nyuruh kamu pergi ke toko untuk beli baju sama dandan muka kamu ini. Udah itu aja. Adrian ada apa? Kamu pulang-pulang marah-marah sama Najwa. Dengar ya Pak ya. Saya mohon kalau misalkan saya lagi ngobrol sama Najwa, Bapak sama Ibu nggak usah ikut campur. Terus gimana? Kamu ikutin kata-kata aku? Iya Mas. Dengar ya. Besok itu aku ada acara peresmian restoran aku yang baru. Jadi aku minta sama kamu untuk rubah semua penampilan kamu ini yang cantik. Awas kalau enggak, jangan sampai maluin aku. Ya Mas. Sebentar. Iya, kenapa Adrian? Saya pengen ibu tolong saya. Bantu kamu? Bantu gimana maksudnya? Sebentar.
sebelumnya ibu pegang dulu. Nah, saya mau ibu bawa Najwa ke salon untuk merubah penampilannya. Karena besok itu kan ada acara peresmian restoran saya. Saya pengen Najwa itu tampil yang cantik banget. Oh, itu. Ya ampun, Adrian, ibu kira kamu minta tolong, ibu harus kerja apa. Kalau itu mah tenang aja, gampang. Ibu pasti akan bantu kamu, ibu akan rubah penampilannya Najwa. Terima kasih. Iya, ibu juga makasih Adrian. Mulai merasa tertekan dengan perubahan sikapnya. Dan itu sangat menyakitkan hatiku. Ayo Najwa, cepetan kita telat. Mas, maaf ya. Kita telat. Kamu ngapain pakai baju kayak gini sih? Aku udah bilang, ubah penampilan kamu. Iya, ya maaf. Maaf, Pak. Ini istrinya ya? Iya, ini istri saya. Kalau begitu acaranya kita mulai saja ya, Pak. Baik teman-teman, dengan mengucap rasa syukur, dan sekarang restoran saya yang bagus ini, yang sekeren ini, akan saya buka sekarang. Sini kamu, sini, sini. Keterlaluan kamu ya. Kamu udah bikin aku malu dengan penampilan kamu yang jelek ini. Ibu juga sih. Saya kan udah kasih uang banyak sama ibu, tapi kenapa ibu gak bisa merubah dia? Ya ampun Adrian, ibu itu ya udah bawa Najwa ke salon. Ibu juga udah kasih tahu Najwa, Najwa pakai baju yang bagus, tapi permasalahannya emang ini dia nih. Gak mau. Aku gak mau ikut keinginan kamu. Aku gak mau berubah jadi orang lain depan semua orang. Aku mau mereka terima aku apa adanya kayak gini. Dan aku juga mau kamu terima aku apa adanya, Mas. Kamu boleh mempertahankan penampilan kamu seperti itu. Tapi ingat, sekarang kamu tinggal sama aku, kamu istri aku. Terus kalau misalkan kamu begini terus, yang ada aku bakalan malu, tau gak? Ngerti kamu? Najwa, kamu belum tidur? Nggak bisa tidur, Pak. Aku lagi mikir, hidup di kota itu ternyata berat ya. Enakan di kampung. Kayaknya aku nggak cocok deh, Pak, tinggal di sini. Kamu sebetulnya itu belum terbiasa aja kok. Menurut Bapak, apa aku harus berubah demi Mas Andrian? Bapak kan sudah bilang, kalau kamu nyaman dengan keadaan seperti ini, kamu nggak usah berubah. Suami kamu itu belum menyadari aja kalau kamu itu benar-benar istri yang sangat cinta sama kamu. Hai. Kamu Adrian ya? Pemilik restoran Ian Resto. Iya, betul, saya Adrian. Saya pemilik restoran ini. Mbak, siapa? Saya sering sekali makan di restoran kamu. Oh, maaf, tapi saya emang jarang memperhatikan pelanggan restoran saya. Maaf sekali loh. Tapi sebelumnya terima kasih udah datang ke sini. Ya, namanya siapa? Lisa. Bisa membuat sikap Mas Adrian kepadaku berubah 180 derajat. Mas Adrian menjadi sinis dan tidak peduli padaku. Dan itu sangat jelas diutarakannya padaku. Mas, kamu dari mana aja sih seharian? Nggak usah pengen tahu ya, urus aja diri kamu sendiri. Mas, aku mau minta maaf ya buat sikap aku tadi siang. Tapi aku cuma mau kamu buat hargain keputusan aku juga. Terserah. Mulai sekarang aku udah gak pernah mau untuk ngatur hidup kamu lagi. Jadi kamu terserah mau ngelakuin apapun itu. Aku gak pernah peduli. Bu, saya boleh minta tolong gak? Minta tolong apa, Nak Adrian?
Sepatu saya kotor. Ibu mau gak bersihin sepatu saya? Adrian, kamu gak sopan. Kamu menyuruh ibu mertua kamu membersihkan sepatu. Di mana rasa hormat kamu? Tenang loh pak, ketua aja marah. Ya lagian kan saya bakalan kasih uang kalau misalkan ibu mau ngerjain. Pak, udahlah pak. Gak apa-apa. Ya udah, ibu bersihin sepatu kamu. Sebentar ya. Lisa, sama siapa? Aku sendirian, tapi sekarang aku udah gak sendiri lagi, karena ditemenin sama kamu. Kamu mau duduk? Duduk. Iya, aku juga senang bisa nemenin kamu. Oh, makasih ya. Iya Lisa, sekarang kamu pilih apa aja deh yang kamu mau, ya gratis semua. Makasih ya, aku pesen dulu deh. Apa ya favoritnya? Lisa cantik sekali. Dia lebih cocok mendampingi aku daripada Najwa. Aduh, emang deh si Lisa tahu banget bikin seneng hati ibu. Yes, seneng banget gue. Gak kuat berhidung lagi. Kamu udah pulang, Mas? Emang udah balik lah. Ngapain lagi emang? Kayaknya kamu senang banget, Mas. Kalau boleh tahu ada apa sih? Kamu akhir-akhir ini suka pulang malam. Bawel banget sih lu sekarang ya. Banyak nanya banget deh. Ya wajar dong aku banyak tanya. Aku istri kamu loh Mas. Aku udah tahu aktivitas kamu di luar. Ya sekarang kalau misalkan kamu gak tahu caranya gimana bikin aku senang, gak usah banyak nanya. Kamu jadi sinis gini sih Mas kamu? Ya, karena aku udah malas sama kamu. Aku pengen pisah sama kamu. Maksud kamu Mas? Oh mulai sekarang kita pisah. Apa? Adrian nalak kamu? Iya bu. Alasannya apa dia menceraikan kamu Najwa? Dia cuma bilang dia udah gak cocok lagi sama aku kan. Aku juga ngerasa hal yang sama. Udah gak ada lagi yang bisa dipertahankan dari dia. Waktu Adrian susah, dia sama kamu. Masa begitu sekarang Adrian kaya raya, dia ninggalin kamu dan kamu ngebiarin lagi. Kamu pertahanin dong. Gimana sih kamu? Jangan pasrah kayak begini. Ya, terus harus gimana, Bu? Sekarang gini. Kamu itu masih sayang kan sama Adrian? Masih kan? Ya udah, kalau gitu kamu samperin dia. Kamu bilang sama Adrian bahwa kamu enggak mau pisah, ya? Cepetan. Adrian, kamu ini apa-apaan sih? Ngapain kamu sama dia? Kamu ngapain ada di sini? Apa karena wanita ini kamu jadi mau pisah sama aku? Ya karena dia lebih cantik dan menarik daripada kamu. Tega kamu yang ngomong gitu depan aku. Ya, tega banget aku. Jadi sekarang kamu udah tahu kan itu alasan aku? Jadi aku minta kamu pergi dari sini. Jadi sayang, kita pindah dari sini. Aku udah lain. Najwa, kenapa kok kamu nangis? Pak, Mas Adrian udah punya wanita lain, Bu. Astagfirullahaladzim. Adrian itu sangat keterlaluan. Gara-gara penampilan kamu nih, kampungan kayak gini. Bunda, Bu, jangan nyalahin Najwa terus. Dia gak salah apa-apa. Gak salah apa-apa gimana sih, Pak? Memang anaknya salah.
bikin malu kamu tuh. Jadi tahu ngeyel lagi. Sekarang gini aja deh ya. Kalau memang si Adrian itu pengen pisah sama kamu, kamu harus tuntut sebagian harta kekayaannya Adrian untuk jadi hak kamu. Paham? Udah Bu. Aku udah gak peduli sama semua harta ini. Aku cuma pengen cepet keluar dari rumah ini. Ibu ajarin sama kamu ya. Kamu harus perjuangkan apa yang menjadi hak kamu. Dan harta kekayaan Adrian sebagian adalah hak kamu. Ngerti kamu? Dan itu bagus buat masa depan kamu. Jadi ibu minta sama kamu ya. Nurut sama ibu. Kali ini nurut. Kamu harus tetap ada di sini sampai kamu mendapatkan sebagian hartanya Adrian. Titik. Nazwa. Nazwa denger yang mohon ibu ya. Pertahankan kamu tetap di sini. Bu, sudah bu. Mas Adrian akhirnya menikahi Lisa. Dan ibu memaksaku untuk menuntut sebagian harta Mas Adrian. Bagus banget. Adrian? Aduh, ini. Ini siapa nih? Kenalin, ini istri saya yang baru. Baru kemarin kamu talak Najwa. Sekarang sudah bawa istri baru. Kamu benar-benar ketahuan. Loh, kenapa, Pak? Ya, saya bebas dong untuk ngelakuin apa aja. Termasuk, saya ingin kalian berdua segera angkat kaki dari rumah saya. Enak aja main usir-usir kami begitu saja. Nazwa anak saya punya hak atas rumah ini. Jadi kami tetap harus tetap tinggal di rumah ini. Ya? Bu, saya nggak salah dengar. Gini Bu ya, dengerin. Saya tidak akan kasih sepeser pun atau sedikit pun harta saya ke Najwa. Dan kalian berdua jangan harap juga untuk selalu mimpi indah di rumah saya. Dasar kalian, orang-orang yang gak tahu diri. Mulut kamu jaga ya? Kamu tenang aja Mas, mulai sekarang. Aku akan pergi dari rumah kamu tanpa membawa sedikit pun harta kamu. Najwa, kalau kamu pergi, Bapak juga akan ikut pergi sama kamu. Buat apa lagi kita ada di sini? Ibu juga ikut kan, Bu? Ibu gak bisa ikut kalian. Maksud kamu apa, Pak Ibu? Kita sudah tidak ada kepentingan lagi di rumah ini. Ayo kita pergi. Ya maksud Ibu gini, Pak. Kalau Ibu tetap tinggal di sini, pasti Adrian juga masih akan tetap izinin Ibu kok. Iya kan, Adrian? Aduh. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe juga di rumah kita ya Najwa. Walaupun rumah kita ini kecil, tapi kita lebih terhormat tinggal di sini. Iya Pak, aku juga lebih nyaman tinggal di sini. Ternyata kota besar tuh bisa bikin orang lupa ya Pak. Kasihan ibumu dan Adrian, mereka itu sudah dibutakan sama harta. Ya, semoga mereka cepat menyadarinya sebelum mereka terlambat. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kamu yang sabar ya. Iya Pak. Ya Allah, teguhkanlah hati hamba di atas agamamu. Berikanlah hamba kesabaran lebih ya Allah. Untuk bisa melewati setiap ujianmu. Ya Rob, hamba percaya takdirmu adalah ketetapan bagi hamba. Dan apapun yang terjadi di hidup hamba adalah yang terbaik untuk hamba. Allah, limpahkanlah hidayah-Mu dan rahmat-Mu kepada Adrian bin Syuaib. Tuntunlah ia selalu di jalan-Mu, ya Allah. Dan apapun yang terjadi padanya, hamba harap itulah yang terbaik untuknya, ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau Maha di atas segala maha. Amin ya Rabbal Alamin.
Dalam kepasrahan, aku mencoba mengikhlaskan semuanya. Tapi aku mengkhawatirkan ibu. Ambisinya yang ingin hidup enak membuatnya rela diperlakukan sebagai pembantu. Setiap hari aku harus nyuci baju sebanyak ini. Padahal mereka cuma tinggal berdua. Nih, kamu tolong cuciin ya baju-baju baru aku. Awas kalau sampai rusak. Risa, kamu lihat kan? Cucian saya udah banyak seperti ini. Terus kamu harus nambah-nambahin lagi dengan cucian baru ini. Ya, kan emang begitu kerjaan pembantu di sini. Jaga mulut kamu ya. Jangan sembarangan kamu bicara. Biar bagaimanapun juga saya adalah mantan ibu mertua dari Adrian. Oh ya? Mas Ardian? Mas! Kesini sebentar. Ini nih, mantan mertua kamu. Waktu aku kasih kerjaan, dia tolak. Tolak? Ya, malah dia minta dihormatin. Gak ada maksud. Maksud ibu. Gini dong, Bu. Ibu udah gak suka sama uang saya. Kebetulan saya lagi pegang uang banyak nih, Bu. Kan lumayan buat ibu. Gimana? Mau? Ayo dong, terima dong. Udah gak suka? Bener nih, saya masukin lagi loh. Mau? Gimana? Ambil aja. Udah, ibu terima aja ya. Sekarang ibu ikutin semua perintah kita. Ya, makasih ya, Bu. Dan. Nah, manjain diri. Udah lama banget gak pergi ke salon. Ibu mau kemana? Main pergi-pergi aja. Gak izin sama saya dulu. Lisa, ibu mau pergi sebentar, ibu mau ke salon. Ini apa namanya, mau potong rambut sama mau pijit-pijit soal badan ibu agak pegal-pegal. Gak bisa. Ibu gak bisa pergi kalau tanpa seizin saya dan Mas Adrian. Iya, Bu. Ibu kan kerja sama saya. Jadi sebaiknya ibu nurut sama majikan, ya? Ya udah kalau gitu, Ibu izin ya sama kalian, ibu cuma pergi sebentar dong. Nggak bisa bu. Di dalam kerjaan masih banyak. Tapi Lisa. Mas, itu dia malah protes. Beri pencet aja mas. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Ibu minta tolong. Jangan pecat ibu ya. Jangan pecat. Ibu menjadi pergi. Ibu langsung pencet di dalam. Yaudah. Percuma sepertinya. Aku punya uang banyak, tapi aku gak bisa menggunakannya. Sepertinya Adrian dan Lisa memang sengaja memperlakukan aku seperti ini. Udahlah, aku kayak begini caranya, lebih baik aku pulang kampung. Aku gak perlu tinggal di sini lagi. Ibu mau kemana malam kayak gini? Ibu mau pulang kampung, Adrian. Ibu udah gak mau tinggal di sini lagi. Mas, ibu mau pergi, mas. Kalau ibu pergi, siapa yang beres-beresin rumah ini? Bu, gini bu. Sebentar ya bu ya. Aku janji deh, aku bakalan bayar ibu gaji ibu 2 kali lipat lebih besar. Gimana? Ibu jangan pulang ya. Adrian, kamu kenapa sih selalu menghargai ibu, menilai ibu hanya dengan materi dan materi terus-terus? Kenapa kamu dan istri kamu itu gak bisa menghargai ibu sedikit aja? Ya karena dulu ibu pun menilai saya dengan uang. Dulu itu saya gak punya uang dan ibu selalu menganggap saya seperti sampah. Adrian, ibu waktu itu udah bilang sama kamu, ibu minta maaf. Tapi sekarang ibu coba pahamin, ternyata kamu memang gak bisa maafin ibu. Ternyata kamu memang bikin balas dendam sama ibu. Tentu sekali, saya sangat dendam sama ibu. Dan sampai kapanpun saya akan pernah lupa sama sikap ibu sama saya. Adrian, sekali lagi ibu minta maaf. Dan ya sudahlah, kalau kamu tetap nggak maafin ibu,
Ibu pamit ya, Adrian. Ibu harap kamu bisa melupakan semua sikap ibu, semua ucapan ibu yang nyakitin kamu. Permisi, Adrian. Permisi. Bu Farida! Bu Farida! Bu Farida, sini. Akhirnya Bu Farida pulang juga. Mana uang saya? Ayo kembalikan! Kalau masih kurang nanti saya akan cicil. Tumben, Bu Farida gampang kembalikan uang saya. Sebenarnya Bu Farida tidak usah kembalikan uang saya juga tidak apa-apa. Asalkan Ibu Farida jodohkan saya dengan Naswa. Maaf ya, Baron. Saya tidak akan lagi mengorbankan keluarga saya demi uang. Karena saya sadar sekarang, harta yang paling berharga adalah keluarga. Maaf. Permisi. Waalaikumsalam. Naswa. Ibu. Naswa. Apa kamu masih menerima ibu untuk kembali? Farida, kamu pulang? Iya, Bu. Naswa sama Bapak senang banget ibu pulang lagi. Terima kasih, Naswa. Terima kasih. Ibu. Ibu udah sadar, Naswa. Ibu salah. Maafin ibu ya. Alhamdulillah, Bu. Pak. Maafin ibu ya, Pak. Ibu sadar ibu udah salah. Iya. Sudah. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Selama ibu tinggal di rumah itu, Adrian sama istrinya gak pernah menghargai ibu sedikit pun, Pak. Sakit hati banget ibu udah melakukan kayak gitu. Apa? Restoran saya kebakar. Apa, Mas? Restoran kamu kebakaran? Riz, dada aku sakit banget, Riz. Mas Ardian! Mas! Mas! Tolong! Aku bersyukur ibuku sudah kembali dan menyadari semuanya. Tapi sementara, kebakaran itu sudah merenggut semua kejayaan Mas Ardian. Hidupnya begitu hancur. Lebih hancur lagi ketika Lisa tidak bisa menerima kenyataan pahit itu. Lisa. Alhamdulillah, Bapak udah sadar. Ya, tapi Lisa di mana, Suster? Maaf, Pak. Saya nggak tahu istri Bapak di mana. Cuma istri Bapak nitipin surat ini untuk Bapak. Ini, Pak. Surat? Iya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Mas, saat kamu baca surat ini, mungkin aku sudah pergi jauh. Aku sudah menjual rumah dan semua aset yang kamu punya. Makasih untuk semuanya, Mas. Lisa! Ya Allah, sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi. Lisa sudah pergi dan membawa semuanya. Bahkan tempat tinggal pun aku udah gak punya lagi. Apakah ini hukuman atas segala kesombongan yang pernah aku lakukan, terutama pada Najwa dan keluarganya? Kamu benar-benar hebat, Lisa. Gak sia-sia aku nyuruh kamu buat deketin dia. Kamu tahu, sebentar lagi kita akan kaya. Iya dong, sayang. Jadi semua ini ulah kalian? Iya. Sebenarnya kalian ada hubungan apa sih berdua? Aku dan Lisa sudah lama menjalin hubungan. Tepatnya semenjak kamu diusir oleh ibu kamu itu yang matre.
Iya, Baron memang sengaja buat deketin aku ke kamu. Untuk ngerusakin pernikahan kamu dan ngerenggut semua harta kamu. Kurang ajar. Dia masih hidup. Kamu bantu aku dia, bawa dia ke mobil. Ayo kita pergi. Ya. Mas Ardian benar-benar bodoh. Bisa-bisanya dia kita kelabuhi. Kita akan kaya. Iya. Mas Ardian. Najwa. Kamu ngapain kesini, Mas? Maafin semua atas kesalahan aku sama kamu. Terus kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini buat minta maaf sama aku? Aku sudah nerima semua hukuman aku. Lisa juga udah ninggalin aku. Dan ternyata selama ini Lisa dan Baron udah menyakiti aku. Aku juga hampir celaka. Tapi untung saja ada yang nyelamatin aku. Restoran aku kebakar. Dan Lisa dan Baron sudah mengambil semua harta aku. Aku ikut sedih dengarnya, Mas. Aku juga udah maafin kamu. Seandainya aja kita masih bisa bersama ya. Maaf, Mas. Aku gak bisa. Aku udah lupain mimpi sama kamu. Semenjak kamu putusin kita buat pisah. Gak apa-apa. Aku juga gak maksa. Kalau gitu sekali lagi maafin aku. Ya Allah, kesalahan yang aku perbuat harus kutebus dengan sangat mahal. Aku kehilangan istri yang begitu setia dan menyayangi aku seperti Najwa. Untuk Mbak Najwa bisa memaafkan itu sangat luar biasa mulianya, Mbak. Tapi kalau misalnya Mbak juga belum bisa rujuk, saya juga bisa memahami. Kenapa belum bisa rujuk? Mbak mungkin kecewa karena ia pernah melakukan hal yang tidak baik dengan ibu dari Mbak. Kemudian juga ia terlihat arogan dan sombong. Sehingga Mbak merasa kecewa. Dan bahkan mengkhianati. Ketahuilah Mbak sebagai seorang istri penting untuk bisa berhias diri. Bukan karena dalam hal ini suami tidak mau menerima apapun, tapi bukankah berhias diri kepada suami itu merupakan bagian dari ibadah seorang istri kepada suami? Saya mendoakan apapun keputusan tersebut, semoga Mbak Najwa akan mendapatkan pengganti suami yang baik yang melebihi daripada Adrian. Dan bisa membawa Mbak Najwa menuju jannahnya Allah. Insya Allah. Aku gak tahu harus kemana lagi tujuan aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Mas Adrian! Mas Adrian! Mas Adrian! Mas bangun, Mas! Mas bangun, Mas! Allah, engkau dekat. Penuh kasih sayang.